Assalamualaikum dan hai semua. Bertemu lagi kita dalam Erin Channel yang menyediakan gosip-gosip artis Malaysia dan luar negara. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Hampir 2 minggu berdiam diri selepas sah bercerai pada 7 Oktober lalu, perkongsian terbaru pelakon Fasura dalam Instagram dihujani kata-kata semangat pengikutnya, terutama wanita. Menerusi hantaran tersebut, Fasura atau nama sebenarnya Nur Fasura Sarifuddin, 40, menzahirkan rasa bersyukur atas nikmat kurniaan Tuhan terhadap dirinya. "Embracing Alhamdulillah," tulisnya pada caption gambarnya yang mengenakan kaca hitam. Seolah-olah menunjukkan lebaran baru kehidupan, hantaran tersebut turut dilatarkan lagu nyanyian Celine Dion berjudul A New Day Has Come. Netizen nyata tidak melepaskan peluang untuk menyapa artis kesayangan mereka. Selain menyunting kata-kata semangat buat pelakon film Pisau Cukur itu agar terus bangkit selepas berdepan kegagalan rumah tangga. "Terus kuat daripada sebelumnya, Faz. Kami mungkin tidak lantang bersuara, tetapi percayalah kami ada sahaja," komen seorang peminat. "Bahagiakan dirimu, hilang seketika, tidak mengapa, tapi kembali lebih kuat. Selepas itu, Allah tidak akan menguji hambanya lebih daripada apa yang dia mampu," tulis seorang pengguna media sosial.